mau ke Madura, tapi mertua saya agak ketakutan. Padahal saya nggak apa-apa, Pak. Cuma ganteng aja. Iya. Kalau anak saya minta, kan gitu, Ayah? Iya. Ayah suruh ngambil ijazah, oke. Kalau suruh ngambil, tak ganteng. Kan gitu, ah. Apa perlu dikawal? Enggak, Kak. Saya... Wong kita nggak punya mungsu, Pak Bon. Iya. Jangankan Madura, daerah Dayak yang rawan itu aja saya masuk ya, Pak Bon. Iya. Saya itu nggak takut anu. Iya. Kalau saya nggak pernah anu orang. Iya, kuncinya. Oh, kalau kita tidak punya mungsu ya. Jadi gini loh, yang penting kita itu tidak pernah menanam jelek. Iya. Kalau kita nanam kebaikan di mana saja itu pasti ada. Tapi kalau di daerah Madura, santri saya minimal ya masih banyak, Pak Bon. Gitu loh ya. Aku mungkin jadi sesuatu. Bisa-bisa ya ketakutan sendiri. Iya. Iya. Oh, yang banyak kesalahan kok. Iya. Kan di sana kan banyak kesalahan. Iya. Memang ya takut. Padahal di sini nggak apa-apa nih. Karena itu banyak tanamannya banyak kejelekan. Tapi semua tak anggap biasa, Pak. Ya iya, tapi anggapan di situ kan takut. Takut karena apa? Karena dia sendiri. Kan dia punya kesalahan. Gimana, Gus? Di yang biasa kita itu, Pak Bon. Itu tadi. Langganannya Pak Bon itu loh. Oh, Pak Johan itu? Iya. Itu orang juga nggak ada itu. Oh, nggak jualan kopi sekarang? Ada lain. Pak Bambang nanti mau anu pulang ke Malang katanya. Silakan. Angel pun ke Mas Agus. Ayo pulang, yang penting gak waduh ini ake. Iya. Tapi gak duit. Iya. Beringin ini sebenarnya sudah menjadi kota, Pak Bon, ya. Iya. Kota ini, kota Beringin, ya. Dan kelurahan Gunung Sekar ya, ya. Di kota ini. Pecel itu, Pak Bon. Saya tak ngopi ya, jangan ada ngopi ya, orang ya. Iya. Sudah lama. Sudah lama, Pak Bon. Bu, kopi kali. Pak Bon, sego pecel lah, Pak Bon. Ingin nikahin kamu, besok usai dah. Bapak, aku cuma gak tau kalau harusnya gimana. Enggak, saya kopi aja. Enggak, cuma kopi aja. Kopi ini, kopi kali. Kopi hitam, kopi hitam. Kopi hilang. Hitam, kopi hitam. Anak ibu tetap akan menikah.